Yep, hello guys, welcome to Android Let's Play. Today I play Soul Worker, A Tale of Destiny. If you wanna download this game, just read the description and make sure you subscribe my channel, like and share this video. Sorry if I play this game again because open server. Okay, I love this game so much. You can see guys, the graphic look amazing, but my connection is not really cool. Okay, but it's playable. I love this game. I love Soul Worker, guys. Do you love Soul Worker? Okay, but still in China's. Oh, you can see guys, Opie look so mantul. I love Opie, and look this one. Oh my god, everything look cool. Okay, I got a new shite. And why, what happened? Okay, oh, my shite is invisible. Nice. But everything is cool, so I just need to kill this rat. Okay, nice. Oh good, nice. Hey, oh, kill this bitch. Nice. Okay, it's done. Cool, this game really cool, amazing. I love this game so much. So oh, what the fuck. Oh my god, this wolf is amazing. This wolf is amazing. I got new, oh, A Tale of Destiny. This game really awesome. Oh, I think I fight with this boss. I can defeat this easily. Okay, nice. Hey, cool. Huh? Oh, I win. Oh. Can you see this? Hey! Okay, that's cool. Amazing. Amazing! Okay. Mission clear. Mission clear. Let's get back. Oh lolly, why everyone love lolly? I don't like lolly. Okay, I got new ring here, that's amazing. Hey, what's going on? What's going on? Okay, let's go to another mission, guys. Bagus banget ya. Gue suka sama game ini. Suka sekali. Kita harus bunuh ini, apa ini namanya? Cockroach? Kecoa atau apa ini? Wow, banyak banget, menjijikan sekali. Sangat menjijikan, bro. Oke, okay. Everything is fine. I just skip this one. Oh, harus bunuh apa lagi tuh? Kalau bisa dilihat sendiri, grafiknya bagus. Saya sangat suka dengan grafiknya. Nah, ini anime banget ya. Oke, oh, mantap sekali bro. Kalau orang alay bilangnya mantap jiwa.
Okay. Wis, meletus-meletus gimana kalau meledak prol. Okay. Levelnya okay. Skip aja ya, bro. Okay. Tumben ini sinyalnya bagus. Padahal pakai kartu yang biasanya jelek. Gua nggak mau itu, nggak mau ngomong. Pakai kartu apa? Yang jelas ini kartunya lumayan mantap buat main Soul Worker, nggak ada yang nge-lag sedikit. Tadi bisa dilihat, cuman nge-lag sedikit pas det kayak gitu dong. Oke, okay, overall keren. Oke. Okay. Skip aja, bro. Lagian ini bahasanya Cina, jadi saya tidak ngerti ya. Okay. Wih, itu siapa yang lari kayak gitu? Okay, skip. Aduh, apa ini? Okay. Langsung kemana ini? Ih, keren banget. Pokoknya grafiknya, gameplaynya mantap banget ini game. Wow. Langsung aja kalau download ada deskripsi. Jangan lupa buat subscribe. Karena tiap hari bakalan share game-game kayak gini ya, bro. Mantap kan? Pokoknya tiap hari gue bakalan gitu. Atau kalau enggak ya juga gue pengen main ini terus sih. Jujur aja gue pengen main sampai level tinggi. Soalnya gue suka banget sama Soul Worker. Okay. Sayang banget ada VIP-nya di sini. Tapi kayaknya jarang deh yang pakai VIP di game ini. Okay, wah ini bosnya. Lagian VIP juga gak masalah ya kan. Yang penting kita rajin farming. Kita bakalan nyamain VIP. Oh enggak lah. Jelas VIP menang. Kalau PVP ya. Kalau VIP. Ini kan yang penting gue mainnya karena buat PVE. Monster ya. Jadi gak pernah PVP. Jadi gak VIP juga gak apa-apa. Wush, keren. Ini juga keren banget tanpa VIP kok. Mantap. Bisa di zoom gak? Oke, bisa di zoom dong. Bisa di zoom dong. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Oke, for other time. Oke, bro. Karena tadi kan belum di apa namanya? Karakter-karakternya belum gue kasih tahu kan lah. Di sini ada 3 karakter sebenarnya. Cuman gue tadi pakai karakter yang ini, bro. Karakternya ini keren, yang ini cewek. Oh, kan. Ada 3 karakter, 3 job lah, gitulah maksudnya ya, bro. Ini tembakan dan ini pakai ini dan pas kita milih itu ini ada beberapa kostum gitu. Ini cantik banget, asem. Kremanya cantik banget. Bisa pakai warna merah, pink segala macam. Ini pakai keren banget ya, cantik banget. Nah, ini ada 3 sebenarnya. Keren banget ya kan? Wow, cantik. Dan ini ada beberapa senjata. Senjata yang ngeri banget ini merah. Wow. Bisa dilihat sendiri kan? Keren-keren banget di sini, bro. Dan kalau yang cowok, kita lihat cowoknya ya kayak gini. Wah, nggak terlalu keren yang cowok ya, nggak terlalu keren sih. Balik yang ininya, ceweknya yang tadi gua pakai kayak gini, bro. Ya lumayan sih, boleh kan. Tapi sebenarnya ini keren banget, yang paling keren ini ya. Pakai rambut ini, pakai rambut pink, pakai ini, baju ini, wow mantep banget udah. Coba kita pakai. Gua belum pernah pakai yang karakter ini. Coba kita namain Rika Rui. Nice. Coba ya. Pakai karakter ini. Apakah keren? Ini cuman ke tutorial aja lah atau gimana? Apakah keren bentuknya gitu? Kita lihat ya, bro. Oke, di skip aja. Oke, ini karakter yang tadi gua pakai.
yang gua bikin maksudnya. Oke, lagian tadi belum lihat kan kalian tutorialnya kayak gimana. Oke, ini ada apa di sini? Oke. Wow, lawannya wolf-wolf. Oh. Oke. Pakai karakter ini ternyata keren apa enggak? Oh, ternyata keren ini, cepet juga ini pakai karakter yang ini. Wow, oke juga nih skill-skillnya, bro. Kita gunain semua skillnya. Oke. Wow. Terus ini kayak gimana? Oh, nambah attack. Oke. Keren kayaknya ini ada buff-nya, bro. Kayaknya keren. Oke, itu apa namanya? Si serigalanya. Wow. Iya, kayaknya mantap deh, bro. Tapi kak, punya gue bajunya, anu, rambutnya rambut itu ya, pendek. Tadi kan bukannya anu panjang gue milihnya. Keren. Lepas. Door. Wow. Keren juga ini game. Mantap lah. Skip, bisa di skip nggak? Oh, kayak ginilah ya karakter-karakternya, bro. Kalau kalian mau main beneran langsung aja di deskripsi. Wah, ini cantik-cantik semua ini. Oke ya, bro. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe channel Android Let's